أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي. ابن سينا ni dialah doktor, dialah ahli dalam ilmu syariah, dia ahli dalam ilmu psikologi. Okay. Antara kisah yang menarik dalam perubatan Ibn Sina ni, dia cerita dalam kitab Tib, falsafah fit tib, maknanya falsafah dalam ilmu perubatan yang dikarang oleh Ibn Sina. Sekarang ni di antara buku yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris dan menjadi rujukan di universiti-universiti di negara Eropah dan negara Barat. Dia cerita dalam tu, cerita dia mengubati seorang yang kena sakit jiwa. Okay. Orang yang sakit jiwa ni, dia ada masalah dalam hidup dia, sehingga dia rasa diri dia ni tak ada nilai, tak bernilai, tak ada harga, tak ada apa hidup. Dia mari kepada Ibn Sina, dia kata, wahai tuan tabib, saya rasa saya ni macam lembu, dia kata. Macam lembu, tak ada nilai. Daripada saya hidup dalam keadaan tak berharga macam ni, lebih baik tuan tabib semelih saya, lepas tu ambil daging ni, bagi-bagikan, agih-agihkan kepada orang. Boleh juga orang dapat manfaat, boleh makan. Ibn Sina tengok orang ni memang dia ada masalah jiwa yang sangat kronik. Okay. Dan bila dia ada masalah tekanan jiwa yang sangat kronik, tidur tak menentu, makan tak menentu, kesihatan tak menentu, menyebabkan tubuh dia ni kuruh kering, dalam keadaan comok, dalam keadaan kotor. Dan Ibn Sina cerita dalam kitab dia ni, dia gunakan kaedah psikologi yang sangat mudah untuk nak perubat orang yang mengalami masalah sakit jiwa tadi. Dia kata, tuan, okay, memang tuan ni macam lembu dah, dan memang layak disembelih. Kemudian daging ni memang kita boleh agih-agihkan kepada orang, tapi cuba tuan tengok diri tuan ni di cermin, dalam keadaan kuruh kering, ada tulang saja. Kalau kita semelih, banyak mana sangat daging kita boleh ambil bagi pada orang. Jadi kalau nak saya semelih tuan, ada baiknya tuan balik, jaga kesihatan, makan biar cukup, tidur biar cukup, jaga kebersihan diri, biar gemuk, sihat, bersih. Barulah tika tu bila kita semelih, daging ini pun elok, bersih, orang pun nak makan. Jadi kawan ni dia dengar nasihat daripada tabib Ibn Sina ni, dia balik, dia buat. Jadi bila dia balik, dia makan dengan sempurna, dia bersihkan diri dengan sempurna, dia dapat rehat dengan cukup, dengan sendirinya tubuh dia jadi sihat, akal dia pun betul semula. Masa tu dia rasa dia orang semula dah, letaklah lembu dah. Bila dia datang pada Ibn Sina, dia kata, tuan tabib, terima kasih kerana telah mengubati saya. Sekarang ni saya dah rasa diri saya kembali bernilai, bukan lagi tak ada nilai di dalam masyarakat.